Sudah 5 hari acara pelatihan training for trainers buat di Puskesmas ini. Mungkin kita mau minta testimonial dari rekan-rekan semua. Nanti mungkin bisa beberapa detik ya, nggak sampai 1 menit. Nama, asal dari mana, terus juga kesan dan pesannya apa buat acara pelatihan ini atau masukannya juga. Silakan mulai dari sana, ada Fahri. Hah? Didatengin satu-satu aja. Oke. Karena pertanyaannya satu gitu. Ayo jangan ngomong aja Pak. Ayo Rik. Oh udah. Deketin aja. Ngomong sekarang nih. Oh deh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahri Muhammad Rosa dari Depok. Apa? Ini apa sih? Kesannya apa? Atau pesan atau masukan buat kegiatan jambore secara bukan umum, bukan kaki, bukan take me out kan ya? Oke. Kesannya apa ya, menyenangkan, bisa dapat pengalaman baru, teman-teman baru, kenalan baru, pokoknya apa gebetan baru, ada nggak gebetan baru off the record apa ya, pokoknya asik lah, dan bisa nambah pengetahuan juga, dan pokoknya menyenangkan sih, udah itu aja. Oke, makasih Bung Fahri. Tepuk tangan dulu Bung Fahri dong. Next. Saya gitu. Bu Yani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Sri Ramadhani dari Jakarta. Pertama-tama terima kasih kesempatannya untuk Kominfo saya bisa ikut training of trainer. Dan terima kasih seluruh instruktur sudah mendampingi selama 5 hari. Terima kasih juga sama teman-teman semua yang sudah jadi keluarga baru di sini, terutama teman-teman yang awas ya, Pak Zainuddin, Mbak Ervina, Bu Hervina, Bu Dia, Bu Novita, Pak Wahid, semuanya yang sudah berniat keras untuk bisa ikut belajar ala-ala tunanetra gitu. Jadi semoga. Semoga ilmu yang diberikan instruktur semua bisa manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu Yani. Tepuk tangan dong buat Bu Yani dong. Next. Gue terlupa sebut nama. Dira, aku dulu. Tepuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andira Prapatyasari dari Jakarta. Kalau kesan saya selama mengikuti kegiatan training of trainers ini, menurut saya banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari, misalnya terutama tentang teknik caranya mengajarkan tunanetra, karena mungkin selama ini yang lebih banyak saya tahu adalah ilmu-ilmunya untuk cara penggunaan komputer bicaranya itu sendiri dan juga aplikasi-aplikasinya, tapi kalau untuk teknik mengajarnya masih kurang sih. Jadi selama ini lebih banyak bisa untuk menguasai penggunaannya untuk diri sendiri, tapi untuk mengajarkan ke orang masih kurang banyak gitu. Terus ya seperti yang tadi disampaikan juga sama Mbak Yani, kalau kita tuh merasa apa ya, sangat mengapresiasi sekali teman-teman awas yang mau bersusah payah belajar bagaimana sih cara yang mengakses komputer dengan cara tunanetra gitu. Oke, makasih tepuk tangan dong buat Mbak Dila. Iya, saya Ibu Esther. Hai Ibu Esther. Itu hal yang sangat luar biasa yang saya tidak pernah sih. Saya latar belakang ibu rumah tangga, Pak. Tiap hari saya menjelaskan, menyuluh. Tetapi untuk soal ke komputer ya sedikit-sedikit tahu sih. Cuma sekarang yang jadi masalah nih, bagaimana saya harus mengajar untuk tunanetra. Iya. Aduh, sangat luar biasa. Saya tidak terlalu paham ya, tetapi akhirnya biar sedikit, tapi ya, mulai belajar. Oh ya, ternyata terus tanpa mau aduh lebih parah lagi. Kaku mencari yang hanya kadang lupa huruf, lupa ini. Jadi Andira harus mengulang. Iya, untuk kesan dan pesan ya, sangat berterima kasih, luar biasa sekali, hal yang saya tidak pernah dapati ya. Ternyata di sini saya bisa dapat. Kalau kemarin saya tolak ajakan Bu Yani, mungkin saya tidak tahu apa sih, untuk apa sih yang saya mau datang belajar di sini. Ternyata ya ini hal yang sangat baru
dan baru sekali untuk saya. Dan saya suka mencari tahu, sehingga saya ingin untuk belajar lagi lebih baik. Okay. Supaya mudah-mudahan besok Papua bisa juara. Amin. 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 Terima kasih, Master. Terima kasih, Master. Next. Mas Windy. Ya. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Windy Dwi Winantyo dari Yogyakarta. Saya, ya, tentunya senang sekali pertama-tama bisa belajar hal baru dan bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Itulah merupakan hal yang sangat luar biasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, Mas Lili. Next. Budia. Saya Diah dari Depok. Saya bersyukur sekali diundang ke sini untuk dapat mempelajari ilmu baru, terutama dari teman-teman di sini. Saya sangat, aduh, subhanallah sekali dengan teman-teman di sini. Sesuatu banget gitu. Apa namanya, benar-benar belajar hal baru dari teman-teman di sini. Yaitu mereka itu tekun-tekun di sini, seperti itu. Jadi itu ternyata kunci sukses mereka adalah tekun-tekun. Saya lihat mereka kalau dikasih tugas atau mengerjakan sesuatu tuh ini banget, serius sekali gitu, dan saya belum bisa seperti itu gitu loh. Makanya mulai sekarang jadi sebuah semangat baru buat saya. Saya harus apa, tekun pokoknya dalam mempelajari sesuatu, insya Allah nanti saya akan bisa gitu. Amin. Terima kasih buat tentang Abang Budia dong. Karena video diri sendiri. Ever. Nama saya Jennifer Kakunsi dari Manado. Senang sekali sih saya ikut kegiatan ini, soalnya bisa mendapatkan hal yang baru seperti public speaking, yang dulunya saya apa sih, kalau dalam hal berbicara itu saya paling ini takut, paling kurang deh pokoknya. Ya udah, itu aja sih yang baru. Oke, makasih Bang Evan, Bang Evan jago dari mana tuh. Next, Mas Steven. Steven berdiri ya. Nggak usah. Oh, dulu. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan ya. Nama saya Stephen Kowaas dari Manado. Kalau dari aku sendiri sih, pertama menyenangkan. Terus apa ya, teman-temannya giat-giat, teman-teman yang mungkin saya bisa ambil lagi deh. Terus ini menantang, karena terus terang dari aku sendiri yang masih kurang daripada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Master. Tapi itu nggak bisa, masih tetap harus belajar terus. Okay? Nah, itu jadi motivasi. Siap, mantap. Jadi semangat tuh. Oke, makasih, Master. Next, Mailan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Hela Diundung dari Sulawesi Utara, Manado. Kesan selama di sini luar biasa ya, luar biasa banget. Bisa dapat ilmu baru, teman-teman baru, kelas yang sangat-sangat menyenangkan di sini. Terus instrukturnya juga luar biasa. Bisa dapat banyak pengalaman. Pesan ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kayak gini di, well, mudah-mudahan kedepannya sih di masih ada lagi ya gitu, biar ilmu kita makin banyak. Peserta? Pesan buat peserta mungkin perlu punya inisial pesan buat peserta yang lain ya. Iya, sih nggak ada. Ya udah, makasih. Oke, makasih. Mantap, next. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Nur Yasin, biasa dipanggil sama teman-teman itu juga Yasin. Saya sehari-hari di SLB Negeri Balikpapan dan di Pertuni Balikpapan. Ya, kita belajar selama beberapa hari pertama, kita sangat menyenangkan. Pertama itu, kemudian yang kedua, kita mendapat teman baru dan pengalaman baru. Itu mudah-mudahan ke depan
kita, komunikasi kita bukan cukup sampai di sini saja, kemudian bisa ditindaklanjuti sehingga bisa saling berkomunikasi dan tukar informasi dan pengetahuan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, teman-teman semuanya, assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Jadi selama di sini secara garis besar saya menemukan dua kesan. Yang pertama luar biasa, dan yang kedua di luar kebiasaan. Apa nih definisinya? Pertama luar biasa karena betul-betul apa yang saya dapatkan di sini adalah hal-hal yang menantang. Jadi seperti yang disampaikan juga tadi sama Pak Steven. Kenapa menantang? Karena bagi saya yang awas ini adalah hal yang baru. Tidak hanya baru dalam mengakses komputer dengan menggunakan hanya keyboard, tapi juga baru dengan berinteraksi langsung belajar bersama dengan teman disabilitas tunanetra. Saya juga pernah memang mencoba bagaimana mengoperasikan komputer dengan hanya menggunakan keyboard tanpa menggunakan mouse, karena pada saat itu berpikir bisa saja suatu waktu mouse tidak ada atau rusak. Namun kemudian saya berpikir balik, wah ini untuk apa, ini hanya membuang-buang waktu bagi saya kan awas, tidak ada fungsinya. Lagian juga kalau di sekolah tidak menghadapi anak tunanetra, hanya berhadapan langsung dengan tunagrahita dan tunarungu, jadi bagi saya untuk apa. Namun kemudian disinilah tempatnya saya menemukan kembali bahwa ternyata ini jauh sangat penting dan sangat bermanfaat jika kita menguasai hal itu, bukan hanya untuk diri kita tapi juga ternyata sangat baik untuk bisa membantu teman-teman yang dengan disabilitas tunanetra. Bahkan bukan cuma tunanetra, kepada jenis disabilitas lain termasuk yang awas ini juga ternyata sangat perlu dan sangat baik. Nah, di luar kebiasaan. Kenapa di luar kebiasaan? Ya betul-betul di luar kebiasaan. Tadi sebelumnya kita menggunakan mouse, mengandalkan visual, tapi ternyata setelah di sini kita lebih banyak mengandalkan audio dan kinestetik, sentuhan langsung dengan keyboard. Nah, itu di luar kebiasaan. Nah, kesan lain yang saya dapatkan adalah menarik dan menyenangkan. Saya sangat bersyukur bisa berteman dengan teman-teman semuanya yang ada di sini, termasuk dengan Pak Instruktur, Pak Eka dan Pak Dimas. Terima kasih atas ilmunya. Begitu pula teman-teman, meskipun sesama peserta, tapi saya banyak belajar dari teman-teman semuanya. Tanpa terkecuali ya, semua teman-teman yang ada di sini, termasuk yang awas juga, teman-teman yang awas. Ada kesan lain yang sedikit mengguncang. Iya betul. Ini yang lebih penting. Mewakili semua sudah itu. Iya. Pertama kali bergabung di grup tunanetra, mohon maaf sebelumnya. Ini kan pertama kali. Kalau kami, kebiasaan kami itu bergabung dengan grup-grup yang lain sesama awas, itu ketika mengupload foto itu adalah hal yang biasa bagi saya. Itu kayaknya dalam. Kemarin pertama gabung saya nggak tahu langsung upload foto. Tiba-tiba beberapa jam kemudian ada pertanyaan dari Pak Dimas. Rasain itu upload apa? Wah, saya kemudian langsung berpikir, wah, jangan-jangan saya salah. Ya benar, teman-teman kan tidak melihat. Jangan-jangan saya dikira mengerjain teman-teman. Wah, saya terus terang saya sedikit depresi dengan saya sampai depresi dengan pertanyaan itu. Merasa bersalah ya, Pak. Bahkan yang terlibat dalam foto itu pun juga ikut depresi. Jadi Bu Novita, Bu Nervina, termasuk Pak Yasin juga ikut depresi. Kenapa? Karena waktu saya jawab pertanyaan Pak Dimas, saya menggunakan audio suara. Saya katakan bahwa yang ada dalam foto itu foto Herpina, Pak Yasin, termasuk saya. Ikut disebutkan namanya, jadi mereka juga ikut depresi. Depresinya karena khawatir akan kita mengira bahwa itu bisa mengakibatkan hal yang negatif bagi teman-teman yang disabilitas tunanetra karena tidak melihat gambar apa.
Jadi itu ya kenangan yang betul-betul sungguh sangat menyentuh ya. Itu menjadi pembelajaran bagi saya. Dan termasuk sekarang saya memulai bagaimana saya sharing dengan teman-teman lain. Bagi yang awas dengan menggunakan audio, ternyata itu bagus. Wow. Oke, okay. Terus pesannya, itu kan tadi pesan ya. Ini baru masuk. Ya, pesan. Pesan untuk teman-teman sekalian. Seperti sama dengan Pak Yasin bahwa semoga hubungan kita tidak hanya sampai di sini. Terus pesan yang lain, mohon teman-teman dengan kelebihan khususnya IT, mohon jangan pernah bosan-bosannya sharing ilmunya di grup atau di media lain. Terus pesan yang terakhir adalah, jika sekiranya masih ada kesempatan pelatihan-pelatihan seperti ini, saya diundang lagi. Bersedia. Bahkan jika sekiranya dibutuhkan di, bukan hanya di Jayapura ya, kalau misalnya dibutuhkan di provinsi atau tempat-tempat lain, saya siap dengan catatan saya harus memperbaiki diri dulu. Dan ya, satu tiketnya ditangguh. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herbina Gafar dari Balikpapan. Singkat aja karena sudah perwakilan dari Pak Jen. Sudah meliputi semua sebenarnya. Yang penting silaturahmi kita tetap berjalan. Terima kasih tanpa terkecuali semua, khususnya mungkin Mbak Yani yang pertama kali ngajarin saya. Nggak pelit ilmu istilahnya. Jadi pengalaman baru sekali, karena di SLB saya terus terang tidak menerima tunanetra karena satu, tidak ada SDM-nya. Guru-guru tunanetra itu sedikit. Dan itu larinya ke negeri. Jadi kami tidak berani untuk menerima netra. Nah, berarti Bu Fina bisa. Gimana sih, Bu? Di Balikpapan. Oh, bisa lah. Swasta. Ya. Kalau ada yang mau lamar enggak apa-apa. Nanti saya rekomendasikan. Merantau ada ke Balikpapan, capcek saya ya. udah itu aja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Novita Febriani, saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Langsung saja, kesan pertama saya di sini sangat susah belajar komputer ini ya, karena sempat hopeless, sempat hampir menyerah. Hari kedua mau sempat pindah lagi ke kelas lain. Iya benar bilang. Ya kan? Cuman banyak teman-teman yang mensupport supaya tetap di sini. Saya salut sekali dengan teman-teman yang tunanetra ya. Saya jadi sedih nih. Aku juga ngomong aja terus. Iya. Soalnya apa yang kalian lakukan itu belum tentu kita bisa lakukan. Itu. Saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Dian yang udah ngajarin saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa tetap gabung sama teman-teman, silaturahmi tetap bisa baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Nama saya Marmuditaya Dian Prabaswara, biasa dipanggil Dian. Saya dari Universitas 11 Maret Surakarta, program studi informatika S1. Di sini saya dari region Yogyakarta. Kesan-kesan saya sebenarnya udah terwakili sama teman-teman tadi, udah banyak banget, apalagi Pak Zen tadi banyak banget. Di sini saya bahagia sekali. Kenapa? Karena di sini kita bisa sharing-sharing ilmu pengetahuan sama orang awas gitu ya. Saya kan di sini netra ya. Kita bisa sharing-sharing sama orang awas ilmu pengetahuan kita, dan yang awas juga bisa sharing-sharing sama kita tentang ilmu pengetahuan yang teman-teman punya. Di situ, di tengah-tengah sharing itu, kita bisa menemukan metode-metode baru yang benar-benar efektif buat saling sharing gitu. Kayak gimana caranya kita teman-teman yang awas itu bisa ngajarin kita kayak gimana sih layout dari Windows, gimana-gimana gitu. Terus dari kita juga sharing pengetahuannya nggak sembarang ke yang awas gitu. Kayak kita juga harus tahu bagaimana sih orang awas itu tahu apa ya istilahnya tuh, tahu kayak
Jalan pintas. Jalan pintas yang kita jalan pintas yang kita biasa pakai gitu. Ya, sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Munandar dari Palembang. Kesan di sini, subhanallah, itu yang bisa saya ucapkan. Terus terima kasih kepada pihak penyelenggara, kepada instruktur yang ada di sini. Terus cuman bisa memberikan satu kata, keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Itu aja, terima kasih. Masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ucup ya, Ucup panggil aja Ucup lah kalau Yusuf itu biasanya formal. Ya. Saya dari Palembang. Saya kalau disampaikan kesan saya itu sangat berkesan ya. Apalagi ketika digandeng peserta atau pendamping yang cewek-cewek. Iya. Mbak tidak mau sama saya, Pak. Hah? Kalau cowok udah biasa. Nah, tapi pesan saya ini banyak sebenarnya. Yang pertama, untuk ya penyelenggara ya. Bukan salah Pak Dimas sih sebenarnya. Satu, modul itu kalau memang untuk tunanetra itu modulnya mestinya dibuat braille. Kita sudah era digital, Pak. Ya, kalau digital kan ya kalau yang bawa laptop. Kalau kayak saya mau dibaca pakai apa? Tapi untung ada HP ya kan. Bisa dibuka di kabel.com. Nah. Kemudian yang kedua yang kedua waktu apa field trip kemarin, terus terang saya tidak berkesan. Yang pertama, ketika di mobil itu yang kawan-kawan lab satunya enggak ada istilahnya bisa dibilang jauh mungkin ya atau mau beda bis ya. Yang pada enggak ikut. Tuh kan. Ya, sederet ya, Cuk. Ya. Ya mungkin tapi sebelah saya yang B berapa itu? B1 kemarin malah B1 dia. Dasar. Oh, kita B2 saya. Dua. Kita B2 rata-rata. Enggak kenalan sih. Aku pikir B2, enggak B2-nya kan kemarin kayaknya pada enggak nyambung sih pada karaokean pada apa. Jadi kan kita kurang ini. Kurang fokus. Kemudian waktu di Monas. Siapa? Ya itulah. Kurang akses bagi tunanetra kan cuma di Monas pelataran kayak gitu aja kan. Hari itu pun ada yang enggak naik ke bagian kan kasihan gitu. Yang nonton siapa yang nonton? Yang nonton sih banyak gantian. Cowok cewek? Hah? Cowok kebanyakan. Nah, cowok kebanyakan masalahnya. Iya, kalau cowok yang namanya berkesan ya. Cukup lagi. Jadi itu terakhir saya mau minta maaf, mungkin saya agak bawel ya, agak menyebarkan, tapi saya yakin dan percaya dengan cara itulah rekan-rekan tidak akan mungkin mudah melupakan saya. Yeah. Yeah. Terima kasih. Keren, karena mungkin bisa nge-vlog, bisa selfie. Atau mau ada yang megangin itunya? Ya dipegangin. Suaranya aja ya. Jangan. Oh, Pak Risa. Oh, wajahnya dong. Saya ambil alih. Iya. Di bawah. Gini, nama dulu. Oh ya, nama saya Ervina dari Bogor. Nah, tujuan saya berangkat ke sini karena kebutuhan saya mengajar tunanetra dan harus mengajar komputer, tapi kemampuan dan pengetahuan komputer saya tentang screen reader ini masih terbatas ya. Makanya ikutan pelatihan ini tuh untuk menambah ilmu tentunya. Tapi di luar dugaan ternyata saya mendapatkan lebih dari sekedar mendapatkan ilmu doang, tapi bisa mendapatkan keluarga baru dari wah jauh banget gitu kan dari Bogor, ada itu aja sih. Dan alhamdulillah juga dan semuanya gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga akhirnya mendapatkan teman berbagi ilmu gitu kan. Sebelumnya kan ngajar di sekolah, gimana ya cara nanya juga kan nanya ke siapa. Nah kan sekarang udah punya teman baru nih, bisa nanti mungkin tanya ke Fahri atau ke Pak Dimas, bisa nanya ke Andira dan lain-lainnya gitu. Jadi karena kenal sekarang udah tau lah kalau misalkan nanti pas belajar atau ngajarin anak menemukan kesulitan, jadinya bisa
punya kontak-kontaknya ini kan, yang jago-jago itu kan, jadi bisa menghubungi, udah gitu aja deh, grogi. Oke, makasih teman-teman buat yang kira dong. Tadi mas. Oh, udah. Ya kalau dari saya yang jelas bersyukur sekali bisa ketemu dengan rekan-rekan semua hari ini, dari hari Senin sampai hari Jumat ini, dan saya sangat mengapresiasi sekali buat bego teman-teman peserta yang tunanetra atau yang awas bahwa mau meluangkan waktunya selama 5 hari untuk belajar, dan saya sangat mengapresiasi juga bahwa ketika nanti teman-teman itu mengajar ke teman-teman tunanetra apalagi di daerah-daerah itu, saya yakin mungkin terlihatnya simple gitu ya, diajarkan cuma mengetik, cuma bisa browsing, cuma bisa bikin email, tapi buat kita, buat kami, dan buat teman-teman yang di daerah itu sesuatu yang sangat berarti sekali dan pasti gak akan terlupakan seumur hidup dia gitu. Nanti akan selalu teringat sampai kapanpun, sampai mungkin mereka nanti bisa bekerja, bisa menjadi pengusaha atau bisa berkarya di bidang yang lain, itu pasti gak akan terlupakan siapa-siapa yang akan mengajarkan. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang akan menjadi instruktur itu bisa optimal, totalitas, dan mengajar juga dengan hati gitu kan, agar nanti bisa sampai juga pesannya itu ke teman-teman dan manfaat itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, sampai berjumpa dengan kesempatan. Saya mungkin mewakili Pak Eka dan juga instruktur yang lain, Pak Nur, dan juga rekan-rekan dari Kominfo, mohon maaf kalau ada kesalahannya, dan sampai jumpa, dan nanti pulang ke daerah masing-masing, semuanya semoga selamat dan amin. Ya, sampai tujuan semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ke bawah ya semuanya. Udah nih? Udah.